Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Jasa Mbah Dewa. Yang perpestuyo mah hanis ya ya ya. Lu cager bager pinter bener jujur, bukan KB. Jangan lupa subscribe, like and comment karena subscribe itu gratis. Jasa yang berada di jalan tol Cengkareng menuju bandara. Doainnya semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa bersyukur di hari ini dan seterusnya. Semoga hari-hari menyenangkan. Semoga kalian panjang umur, kabar rezekinya jauhkan dari mari bahayanya. Semoga sehat selalu. Dan jangan lupa sukses selalu buat channel-channelnya. Dan doain juga channel Jasa Mbah Dewa biar channel ini berkembang terus. Loncengnya jangan lupa. Oke, sekarang langsung on the way ke Bandara Soekarno-Hatta. Jaseng gak sendirian, saya cuma bersama teman Jaseng. Maaf ya berisik, dikarenakan sambil musikan. Jangan terlalu sekarang, masih sepi dikarenakan udah malam, apalagi sampai malam jam 12 malam pasti cuman ya nama sepi. Cengkareng, Kamal Selatan, Kapuh, 1 km, Bandara Soekarno-Hatta, Pluit. Baru tahun kemarin kalau gak salah nih, jalan tol. Ada juga mobil gaang, mobil tane. Bukan nama, pisirnya bukan nama lah. Ini disorot, supirnya ulah. Karena dia demam kamera. Cengkareng, Kamal Selatan, Kapuk, Bandara Soekarno-Hatta, Pluit. Kita lanjut. Di sana sebelah kanan ada gerbang tol. Apaan tuh gerbang tolnya? Meruya apa gimana? Meruya, bukan. Oh, Puri kalau nggak salah. Tuh, hati-hati abang. Semoga sampai tujuan. Pelipurlah hidupku, dia. Sahabat dalam hidupku, dia. Surat tanah si sayangku, dia. Boleh komentar di bawah sini. Mau tahu tentang apa-apa, Pak? Pokoknya mah comment and go subscribe, share pokoknya mah. Mantul lah. Oke. Kita ke kiri ya. Arah Soekarno-Hatta, Pluit. Ke lurus Pantai Kapuk Pik. Pantai Kapuk Jakarta. Jakarta Utara ya, Pluit ya. Soekarno-Hatta, Pantai Kapuk, Pluit, Grogol. Tanjung Priok, tol lurus, kita arah ke kiri, arah ke bandara. Hati-hati. Semua lancar sampai tujuan dan jalan-jalannya. Jalannya langsung sempit men, dikarenakan jalan yang menutup. Oh, izinkanlah ia untuk menemani selama hidupku. Oke, kita sahit dulu. Punten, Kang. Abang. Punten. Jaseng lewat dulu. Oh, kita lanjut terus. Ke depan putar arah gitu ya? Putar arah ya? Enggak. Benar? Enggak. Benar lurus. Wah. Saya agak bingung sekarang nih. Ke bandara atau ke Pluit ya? Ya, kita lanjut aja lah dulu. Kemana kita? Pernah masuk loek. Pokoknya indah itu di tengah malam kalau di kota. Sama juga di puncak. Di puncak Jakarta kota mantap. Kalau tengah malam. Oke, biar tambah semangat, jangan lupa musik Dewa 19. Dik.
Duntik 219. Terus berganti. Kita lanjut on the way. Kita sekarang ada di Jalan Tol Pluit, Jakarta Utara. Teringat apa nih ya? Tahun berapa ya kalau nggak salah? Kalau nggak salah 2014-15 lah. Saya pernah kerja di sini di mobil ATM, Akto Truk Tindo Mandiri. Sebelah kiri saya pool ATM, sekarang udah bangkrut. Depan ada poolnya ATM. Jadi kenang-kenangan udah kebayang nostalgia kerja di Jakarta, bukan di kotanya tapi di mobil juga, tapi sering lewat tol jalan sini. Jalan gerbang tol Kapuk, 1 km lagi. Juga pasti mati. Lurus, Pluit Jembatan 3. Kanan, Grogol, Tanjung Priok, lingkar dalam. Lebar 1 meter. Ya, intinya kalau tengah malam ini kita bertolak belia, Jaseng kerja di mobil, tol diesel. Ya, ketemu artis, banyak lah intinya, di Pluit, tempatnya ada Kapuk. Berapa? Tiga. Ya, disinilah poolnya. Dulu, gerbang tol, Kapuk. Musiknya gerjes terus, Bala Dewa. Pastikan saldo atau cukup. Musiknya men, tak habis. Pula ATM dah. Kapuk, Pluit, lancar agar jaga jarak aman. Selalu berhati-hati pengendara roda 4 atau tronton kol diesel teler. Jangan lupa bismillah. Jangan bismillah ya kalau kemana-mana. Pluit 1 depan.